Abdul Ramadan dari Prodi Fisika. Nama saya Hasina dari Prodi Statistika. Nama saya Yasmina dari Prodi Fisika. Nama saya Galuh Promesori dari Prodi Kimia. Nama saya Asrirullah Harifah dari Prodi Matematika. Nama saya Puspa Faidian Rahma dari Prodi Statistika. Nama saya Putri Hanunisa dari Prodi Matematika. Nama saya Wadi Ramadan dari Prodi Statistika. Nama saya Mario Lauren dari Prodi Kimia. Penasaran kan? Keep on watching! Sekretariat Himpunan Fisika. Nah, biasanya gedung ini itu digunakan buat tempat anggota Himpunan Fisika. Dari sini kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Kita di belakang ini udah ada dua sekretariat, yaitu sekretariat BPM, Badan Pengawas Mahasiswa, dan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA. Kalau dalam saya ini adalah UKM Kaldera, UKM Pecinta Alam, terus MIPA. Di depan BPM sama BM tadi ya. Okay guys, di sini tepat di belakang kita udah ada di Departemen Fisika. Nah, Departemen Fisika itu terdiri dari dua lantai ya. Lantai pertama itu ada laboratorium, student center, kemudian ada perpustakaan. Nah, di lantai dua tuh ada aula sama tata usaha. Kita lanjut ke gedung lainnya ya. Sekarang kita lagi ada di depan gedung FMIPA Unpad atau bisa juga disebut dengan Dekanat FMIPA Unpad. Jadi bedanya dekan dan rektor itu, kalau rektor itu tingkat universitas dan kalau dekanat atau dekan itu di tingkat fakultas. Di sini juga bisa berfungsi sebagai tempat perizinan untuk mengajukan proposal, juga bisa kalau ingin mengajukan proposal kegiatan atau apa setingkat fakultas itu bisa mengajukan ke Dekanat FMIPA Unpad. Ke gedung lain yuk. Sekarang kita udah di dalam gedung dekan FMIPA. Jadi ini tepatnya di ruangan SPAA. Jadi di sini nih, tempat ini nih, biasanya kalau kita mau ngajuin beasiswa atau proposal atau perizinan apapun, nanti bisa datang ke sini, ke ruang ini. Terima kasih. Okay. Dan juga Komami. Nah, ruang
kiri itu adalah Komabi, yaitu Koperasi Mahasiswa Biologi. Selanjutnya kita ke tempat lain yuk. Jadi teman-teman, sekarang kita udah berada di Masjid Nurul Ilmi. Nah, jadi kalau kalian mahasiswa FMIPA 4 yang ingin sholat, bisa sholat di Masjid Nurul Ilmi. Jangan di MRU, karena di MRU jauh. Sekarang kita mulai yuk. Departemen Geofisika. Nah, Geofisika itu sendiri sebelumnya adalah jurusan Geologi. Namun sekarang Geologi sudah membentuk fakultas sendiri. Akhirnya diganti namanya jadi Geofisika. Kita lanjut ke gedung yang lain ya. Kita ada di ruang himpunan Pedra. Nah, ruang himpunan Pedra merupakan tempat berorganisasinya himpunan atau mahasiswa dari Geofisika. Jadi di Departemen Kimia itu ada 5 laboratorium. Lalu di setiap laboratoriumnya ada ruang seminar. Para mahasiswa kimia belajar di ruang belajar ataupun bisa di lab laboratoriumnya. Lanjut ke gedung yang lain yuk. Hai yuk. Nah, sekarang kita ada di ruang Ganala dan juga ruangan Himaka. Nah, yang di sebelah kanan ini, ruang Ganala ini adalah ruang mahasiswa pecinta alam jurusan kimia. Nah, kalau di sebelah kiri ini ada ruangan Himaka, yaitu tempat berorganisasinya mahasiswa dari jurusan kimia. Namun sekarang gedung ini digunakan oleh Fakultas MIPA khususnya Biologi dan Kimia. Ini memiliki 3 lantai. Yang lantai kedua itu berfungsi sebagai perpustakaan. Dan bagi kalian mahasiswa FMIPA khususnya yang ingin meminjam buku ataupun belajar, bisa datang ke lantai 2 perpustakaan tersebut. Nah, sekarang kita ada di ruangan Himatika, Himpunan Matematika. Nah, ruangan ini biasanya digunakan untuk rapat anggota Himpunan Matematika. Guys, kita sekarang sudah sampai di gedung Departemen Matematika. Nah, di Departemen Matematika ini di lantai 1 terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 adalah ruang kuliah, lantai 2 adalah perpustakaan dan laboratorium, lantai 3 adalah TU dan aula. Oke, kita ke tempat lainnya, guys. Sekarang kita lagi ada di depan gedung statistika. Gedung statistika ini memiliki 3 tingkat. Yang pertama itu biasanya ada di sebelah kanan ada himpunan mahasiswa statistika. Dan di duanya ada lab dan TU. Sedangkan lantai 3 ada aulanya.
Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Oke, kita ke tempat lain, Gus. Ayo, Gus.